Bupati Sanggau Paulus Hadi meresmikan adat joglo dan acara yang digelar G3 Gayub Gawe Guno di Komplek TK Al-Kafi Semboja, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Ritual G3 ini bermakna bersama-sama masyarakat Sanggau melaksanakan ritual adat Jawa. Seperti malam ini, ada wayangan, tarian-tarian, nyanyian Jawa. Ini sangat luar biasa dan saya sangat bangga sekali pada hari ini. Saya sudah meresmikan joglo, yang artinya ini adalah identitas dari adanya suku Jawa yang ada di Kabupaten Sanggau, kata Bupati Sanggau, Paulus Hadi. PH, sapaan akrabnya, juga merasakan senang lantaran tahun 2022 ini, ritual-ritual adat di Kabupaten Sanggau semuanya bisa kembali dilaksanakan. Seperti diketahui, beberapa tahun terakhir sempat dilanda pandemi COVID-19. Kita senang di tahun ini, beberapa pesta adat kembali kita gelar setelah berbagai musibah melanda, terutama COVID. Namun, dengan demikian, kita harus tetap waspada dalam melaksanakannya. Seperti yang sudah kita lakukan yaitu Gawe Daya, Festival Peraje, kemudian kemarin baru saja kita laksanakan IKSB, itu Budaya Madura yang dihadiri oleh Pak Wakil. Kemudian, kita masih menunggu dari yang lain-lain, ujarnya. Pemerintah juga terus mendukung perkembangan dari setiap suku yang ada di Kabupaten Sanggau. Bantuan-bantuan pembangunan rumah adat diberikan, sehingga identitas keberagaman adat dan budaya di Sanggau bisa terlihat. Sekarang di Sanggau, kita sudah punya rumah Betang Dori Empulor, kemudian rumah Melayu. Sekarang yang baru diresmikan, joglo dari Jawa. Ayo dari etnis yang lain, tunjukkan semangatnya membangun rumah adatnya, sehingga bisa terlihat bahwa di Sanggau ini kita beragam, satu cita, satu rasa, satu kebahagiaan untuk Sanggau yang maju dan terdepan, tegasnya. Hadir dalam kegiatan tersebut, Dandim 1204 Sanggau, Kapolres Sanggau, Perwakilan Kejari Sanggau, Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, Kepala OPD, serta seluruh tokoh adat di Kabupaten Sanggau. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!